Oke, jadi waktu hari Minggu, tanggal 3 Februari ya, malam-malam aku sama teman-teman tuh berangkat buat ngikutin acara GTC, yaitu salah satu acara yang diadain oleh sekolah, yaitu artinya Ghost to Campus. Jadi, kali ini angkatanku kedapatan Ghost to Campus ke UNS. Jadi, mau tahu kelanjutannya? Tonton terus, yuk! Yo guys, selamat pagi. Berapa kabar lu? Balik mendengar aku ya. Jadi, pagi ini udah ada di Yogyakarta ya. Jadi, malam berangkat jam 12. Dan sekarang kita di kamar Ketawang, habis mandi, sudah siap, siap. Dan sekarang mau langsung menuju Yogyakarta, ini habis makan, sudah siap. Jadi ikutin terus di acara ini, di acara sekolah itu, Ghost to Campus ke Surakarta. Jadi ikutin terus. Sometimes since we've been in the same place and it eats my brain. Oh, I miss your face and it's been some time since we've been in the same place. And I know we're both busy, why don't you meet me in the city? I don't want the memory. But baby, it's alright. Take a sip if you wanna. Let's take a ride. We can hit the north side. I might book a flight for just you and I. Got me up on my mind. I got used to you laying in my bed, baby. I'm a man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan lagi ini lagi rest, habis mandi, sholat tadi. Terus sekarang kita bukan 11 Maret, Maning? Iya, 11 Maret. Apa iya? Iya. Oh iya, iya. Ulangi apa? Ngegas cuk. Gak usah, langsung lanjut. Ya, itu gini. Perkenalkan, nama bapak saya Bapak Karyo. Amer Ketawang. Ya, Amer Ketawang. Ya, terus gimana ntar bos? Apa? Perjalanan gimana ntar? Semalam tuh ya, perjalanan tuh asik cuma pada rame di grup. Itu bahas-bahas gak penting tapi asik, lucu. Daripada diem-diem bae, itu gak asik. Ntar perjalanan ke Soro sekitar berapa jam bos? Sekitar 1 jam. Kalau lancar tuh 1 jam, kalau gak lancar ya 1 jam setengah gitu. Jadi gimana nih setelah ini? Udah ya, tutup dulu bos. Oke. Okay. Nanti sampai ketemu kita. Sampai ketemu di sana. Sampai ketemu di UNS. Dadah. Okay. Kita menuju ke UNS Solo. Siap, makasih Dad. Oke, okay, sekarang lagi di bis dan ini mau berangkat. Ini ada Bang Ajis. Kamu ngomong ya, kamu disuruh ngomong di YouTube loh, weh. Premannya Cilacap guys ya. Dan di sini ada After. Enggak ada Up. Bilang apa? Cepetan Up. Kamu ganteng gitu. Enggak apa-apa, ngomong. Sepatah kata. Nggak mau, yaudah. You said that you hate me. You don't wanna date me. Love me no more, and girl, it's driving me crazy. And damn, it's so lately. I'm just pretending that I don't give a fuck no more. Till I don't give a fuck no more. Why you acting crazy? Why you acting jealous? You right, but you got me messed up. Posting all on the gram, acting like you love us. Damn, babe, you act like I'm supposed to like this shit. Like I should've known where your mind was at. But you always flip when I'm with another chick and act like this was it. Nah. Nih, ntar vlog break. Iya. Nggak di sini tuh. Kita lagi pada jalan ke sana. Nggak tahu ngapain. Kita suruh ke sana jalan aja, nggak apa-apa. Nih lihat nih bisnya. Oke lur, ya sekarang kita udah sampai di UNS ya, ya udah sampai. Dan sekarang ini ada Edi ya, Universitas 11 Maret Surakarta. Dan sekarang kita mau langsung masuk, ya langsung masuk ke sana. Dan ini kita mau langsung masuk dan mengikutin nyantar aja lah ya di dalam acaranya. Oke, mau langsung masuk ke dalam. Yuk. Yus, oh, sekarang kita ada di ruangan di auditorium bersama Rafli dan Camil. Oke. Okay. Jadi sekarang ada di mana nih? Kita lagi di Universitas Negeri Surabaya. Oi, sama belakang tuh. Oh, toxic Erlangs ya. Jadi sekarang kita mau ngapain hari ini? Kita sekarang mau ke kayak sosialisasi mungkin.
sosialisasi kayak istilahnya kayak promosi bukan promosi gimana ya? Jadi kalau nggak percaya tuh kalian lihat depan, lihat depan. Apa aja sih yang ada di sini? UNS itu mungkin ntar penjelasan juga SNMPTN, SBMPTN, mungkin ya jelasin seperti itu. Kalian mau lihat itu depannya tuh lihat. Siapa ada jagong atau lenggah semua? Ya, silakan duduk. Ya, di situ ada perempuan, di situ ada mimbarnya, mimbar besar dan ya, mungkin biasanya di situ ada rektor-rektor dan itu pembicaranya sudah di pojok sana, guys. Ya, oke. Okay. Jadi, sekarang mau langsung aja dengerin pembicaranya. Jadi, kalau perlu ya kita video ya video ya dikit-dikit lah karena kan kalau megang kamera terus enggak sopan ya. Ya enggak boleh. Oke. Okay. Jadi gimana sekarang, Mil? Udah, Mil? Ya, gitu aja sih. Gitu aja, oke. Okay. Ikutin terus ya sampai entar pulang. Yuk. Dadah. Never let me go, never let me go. Never let me go, never let me go. Kampus. Ya, jadi sekarang kita kebagian ke Surakarta di Universitas Maret. Ya, jadi Surakarta itu salah satu kota yang nyaman ya, cukup nyaman. Ya, apalagi universitasnya ini banyak banget pohon-pohon, jadi kayak ya, hutan ini. Kayak hutan, tapi ini bukan hutan yang liar, bukan gitu ya, ya. Cuman di sini nyaman. Go green gitu ya, go green. Go green guys. Tempatnya cukup luas. Jadi setelah ini kita mau langsung mana, Bim? Kayaknya kita mau ke Keraton dulu. Ya, Keraton Solo ya, Keraton Surakarta. Sekarang kita lagi jalan walking-walking on the road. Ya, Bim. Kita mau cari bis. Karena bisnya tuh gak mau jalan. Ya dulu. Karena tayonya hilang ya, Bim? Iya, tayonya hilang. Main sama teman-teman tayonya. Ya. Jadi biasalah. Oke, biasalah. Jadi sekarang kita lagi walking di UNS. Di kampusnya UNS. Mantep banget, cuy. Di ikutin terus lah ya. Karena ini abis ini kita mau ke Keraton dan katanya sih. Jadi buat kalian yang kepo, ayo ikutin terus lah ya. Tutup, Bim. Simak lanjutan video ini di Keraton Solo. Solo. Oke, jadi aku tadi udah kesana dan kita lihat tadi ada pura, ada masjid, ada gereja, ada wihara. Dan ya, semua di situ kita lihat ya mahasiswanya semua tuh toleransi dan ya, hidup pun semua damai. Dan ya, di sana suasananya cukup sejuk dan enak buat jalan-jalan. Enak buat ya menghirup udara segar gitulah. Nah, niatnya nih kita habis dari UNS itu mau ke Keraton guys. Nah sampai di Keraton malah hujan besar banget guys dan ya akhirnya nggak jadi kesana ya. Tapi aku sama Zafran tuh turun cuman buat foto-foto doang sebentar dan ya balik ke bis lagi lalu balik dah ke Purwokerto ya. Oke, jadi sekian dulu ya vlog GTC tahun ini. Maaf banget cuma sebentar ya. Oke, jadi selainnya aku mau langsung balik ke Purwokerto dan bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe guys dan ya makasih udah nonton. Bye bye. Matur suwun lur.